Hai guys, kembali lagi di channel Kriamin Malang. Gimana kabar kalian semua? Semoga di era pandemi ini kalian tetap sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai tanaman oregano. Oregano atau pot marjoram atau biasa disebut Origanum vulgare merupakan sebuah tanaman yang biasa ditanam di Mediterania dan Asia Tengah dan Selatan. Tanaman ini biasanya cocok digunakan untuk membuat makanan seperti pizza dan spaghetti. Tanaman ini memiliki panjang 20-80 cm. Oregano merupakan tanaman herbal yang memiliki daun berukuran kecil yang beraroma tajam dan rasa yang kuat. Aroma dan rasa yang khas dari oregano membuatnya seringkali digunakan sebagai bumbu masakan gurih. Oregano dapat ditanam dengan biji maupun stek batang. Mama hanya perlu menyiapkan tanah kompos dan pupuk organik dalam pot dan masukkan bibit oregano yang berukuran sangat kecil kemudian timbun sedikit dengan media tanam. Setelah 5-10 hari ditanam, maka oregano akan mulai berkecambah oregano. Oregano dianggap sebagai rempah-rempah pokok di banyak masakan di seluruh dunia. Daun oregano memiliki rasa yang kuat dan menghadirkan kehangatan pada hidangan bersama dengan sedikit rasa manis yang halus. Meskipun biasanya digunakan dalam jumlah kecil, oregano mengandung beberapa nutrisi penting. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ya. Jalan-jalan ke Jogja. Di Jogja makan srikaya. Pantengin terus channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya.